Halo guys. Halo guys. Siapa yang ngasih rambut lo kayak gini? Teman, maksudnya ini ceritanya kemarin ngitung-ngitung teman banyak banget, gue jadi pengen banget segini aja. Ini pantas model apa gue nih? Pantas model Thailand. Bukan. Ini kalau pinggir kan yang sebelah sini kan ini kan mengartikan sesuatu yang enggak perlu dipikirin gitu. Cuman kalau yang di sini terlalu banyak teman, jadi gue ngapain gue pikirin banyak teman ya. Udah berapa hari gue pangkas kayak gini? Udah hampir seminggu lebih. Seminggu lebih? Udah lah, aku pangkasin normal aja kok, biar bagus lah. Miring sebelah, jadi otaknya miring sebelah nanti. Brother, rambut si Oktar ini katanya tahun 2020. Jadi biar otaknya gak miring sebelah, aku pangkasin yang benar ya. Ya, kamu mau model mod gini deh. Assalamualaikum, halo brother-brotherku. Hari ini aku jalan-jalan di Nagoya bersama Aji. Kita jalan-jalan menghampiri ruko-ruko. Kita ketemu dengan si Oktar nih. Oktar nih pernah juga nih masuk video aku waktu itu. Jadi aneh rambut ini, bay. Halo guys. Halo guys. Siapa yang ngasih rambut lo kayak gini? Teman, maksudnya kan ini ceritanya kemarin ngitung-ngitung teman banyak banget, gue jadi pengen banget segini aja. Ini pantas model apa gue nih? Pantas model Thailand. Bukan, ini kalau pinggir kan yang sebelah sini kan ini kan mengartikan sesuatu yang gak perlu dipikirin gitu. Cuman kalau yang di sini terlalu banyak teman, jadi gue ngapain gue pikirin banyak teman ya. Udah berapa hari gue pangkas kayak gini? Udah hampir seminggu lebih. Seminggu lebih? Udah lah, aku pangkasin normal aja kok, biar bagus lah. Miring sebelah, jadi otaknya miring sebelah nanti. Terserah deh, pokoknya kalau misalnya kita ambil di sini, ya tinggal aja separuh di sini sekalian. Oke, bentar, kita balik kamera ya. Biar kawan aku yang megang. Gimana, Boy? Setuju kita pangkas deh? Tapi kita ambil yang ambil pinggirnya aja ya semua ya. Oke. Okay. Gimana, Ji? Kita pangkas, Ji? Kita ya, oke, bentar ya. Oke, Bro. Ini kita pangkasin dulu di sini lo. Coba kenalin lo. Kau pernah juga gua buat video di sini kan di Lampu Merah ini ya. Yang kau bilang kawan Raden Patah mau konser. Iya. Gimana ceritanya? Raden Patah itu tahun 2016 kalau enggak salah. Bulan 10 kemarin. Jadi ini rambut model apa ini? Sengaja kau pangkas kayak gini. Ada kemarin kan bulan cewek. Kalau saya pangkas bulan tengah ini kan apa pangkas sejak itu kata cewek ini, jadi gua jadi minder sama cewek tersebut. Wah, jadi ini rambut model tahun 2020 apa? 2021? 2020. Brother, rambut si Oktar ini katanya tahun 2020. Jadi biar otaknya gak miring sebelah, aku pangkasin yang benar ya. Sama ini. Kalau yang di sini ya. Ya, kamu mau model mau gini deh. Mau di tengah itu ganti. Boleh deh. Mau gitu loh. Tapi terlalu mau gua gak mandi gak? Mau mandi? Ya mandi langsung, ini lo langsung mandi men. Buka baju. Terang, Nat. Terang. Udah sini aja kan. Oke, baru-baru kita gaskan dulu nih si Oktar nih ya kan, rambutnya nggak jelas nih. Selama berapa minggu kok kayak gini kok tahankan rambutnya? Baru hampir seminggu lebih. Anjay, seminggu lebih deh otaknya merah semua. Lu cukup amatin dulu rambutnya. Nah, kita sekarang berada di simpang berapa nih? Coba simpang 4 deh, di Mata Bahar. Lancar. Ya, kita ada di sini, Bray. Kota Batam. Aji udah ganteng dia. Ini aja nih si namanya, kupanggil apa jadi nama ini? Terserah. Super Sobro aja deh. Aku Oktar sih namanya. Oke, sekalian tuh. Ton, sini Ton, ntar Ton. Sini.
Sini lah. Pegang ini, Cing. Aji pegang kamera, Cing. Minta tolong, Cing. Oke, okay, Aji pegang kamera ya. Matiin dulu rokoknya. Nah, panggil Mas, biar kita panggil sih, Mas. Nanti gua rok lagi. Iya, matiin dulu rokoknya. Ya kan? Kenapa, Aji? Potong dulu hukumu. Udah, duduk aja. Oh, Mas, sepatunya keren banget. Ini sepatu merek apa, Bray? Fly Power. Fly Power sepatunya, Bray. Jelas, Ji? Itu enggak tahu. Mana gua nih? Yang mangkasin gua nih masih ada orangnya enggak? Masalah sorry ya. Masih hidup. Masih hidup. Yang tengah tadi, yang tengah tadi dia baik itu. Bang. Yang tengah tadi dia baik. Itu lagi gitu. Oke, oh, sini nih, tonton, duduk sini, Ton. Kenapa? Betul. Mering-mering, otak pun mereng. Pernah, Mas? Nggak mandi berapa lama? Baru 1 hari. Udah 4 minggu itu nggak mandi. Apa? 4 minggu nggak mandi. Mana minggu nggak mandi, kan? Mana mandi, kok? Orang nggak kemana-mana kan bisa pulang ya aja satu kali. Lewat ke sekolah dulu ya lah, kita lagi. Betul. Ke sekolah. Mas. Kau rambut kau tak kemana-mana nih, aneh. Enggak men. Nah, bagus badannya kayak polisi. Gitu. Bar, ya bang. Jadi singkat aku. Nah, udah berapa lama lo di Batam? Baru 4 tahun. 4 tahun? Uh-huh. Ya mana ceritanya? Apa namanya? Tuan apa namanya? Tuhan Yesus. Tuan muda Raden Patah. Tuan muda Raden Patah. Sini kok nas? Abis. Hah? Abis semua. Kok oh, kemarin dipangkasin ini pakai gunting apa pakai mesin? Ya, gunting lah. Sebelah aja ya Allah. Dia lari kesakitan. Hah? Lari kesakitan. Yang mangkasin kau nih orangnya masih hidup? Masih hidup lah. Masih hidup. Udah pulang kampung lah. Ton, kau buat aja Ton. Apa? Yang normal aja, kalau dari itu jangan yang aneh-aneh rambutmu. Nangkut nih. Masa pas-apa dulu lah yang nonton nih. Hai guys. Brother-brother aku gak guess. Halo brother-brother. Brother. Paling ada ya, tentang film itu. Aneh-aneh ya. Enggak. Aku sering masuk situ. Soalnya baunya agak-agak apa ini ya, tar? Nah, kalau gak sangka. Nah, tar? Baunya aneh nih. Jadi kok udah 1 bulan ini nggak mandi nih? Iya kan? Iya. Tar. Bau nyat ya tuh. Apa? Bau nyat buat satu bulan. Ini aku buat satu bulan. Oh tak? Jadi tunjuk dulu, bye, weh. Ini satu lagi nih. Nah, ini rambutnya aneh nih.
Kenalan, bro, kenalan dulu, namamu siapa? Kenalan dulu. Iya. Kenalan dulu. Panjang ya. Sakang laba-laba. Apa sih? Sakang laba-laba. Sakang laba-laba. Mana sakang laba-laba? Iya. Udah macam ringan dong. Kumis-kumis. Tau gini. Ibu kau bayar aku ya. Ijar kau gerak-gerak tadi. Sini, tuh. Sini dia aku sih. Jenggotnya enggak? Ada sedikit. Sudah diam aja lu. Potong. Enggak, potong. Nah, rambut kok kecoa emang ada di situ. Udah potong. Enggak. Potong. Eh, potong lah. Enggak potong aja lah. Buat kayak emisinya sih. Hah? Makanya enggak buat paling gantung di sambung. Oke, brother. Syukur di sini. Apa pesan-pesan lo karena upangkasin rambut ke daripada rambutmu separuh ini? Oke, terima kasih semua buat fansubscribe dari Oktar atas partisipasinya untuk diri gue sendiri. Sii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 
Selamat hari Natal dan tahun baru buat semua. Baik yang beragam muda, Buddha, Hindu, Islam, khususnya orang Kristen. Agama mau berapa? Islam. Oh Islam. Jadi ada mengucapkan ini tadi selamat Natal gue. Baru masih jauh lagi harinya. Harus bulan lagi. Oh sebulan lagi. Ada lagi nggak? Biasanya kalau hari ulang tahun itu semoga doa kita diterima Allah. Amin. Cita-cita kita dikabulin, dikabulin. Banyak umur, sehat selalu, banyak rezeki. Amin. Oke. Oke lah. Jadi ini kan tadi gimana perasaanmu setelah rambutmu kemarin selama seminggu rambutmu sebelah? Itu emang kasih apa namanya? Namanya Bang Rat, Bang Rati. Kau bilang, Wanti, kenapa kau pangkas rambut di sebelahnya? Udah ya, rambutnya tadi separuh. Yang mau kasih Wanti namanya. Permintaan si Oktar. Alasanmu rambut kayak gitu apa? Biar apa? Pengen aja. Biar berat, biar kepalanya ini, sorry maaf ya. Biar berat sebelah gitu? Enggak, mau pengen aja. Oh pengen, jadi kalau rambutmu udah aku pangkas cepak kayak gini, gimana perasaanmu? Bahasannya ya kita belum lihat kan, kita kan belum ada hasil. Buhoy, siap. Soalnya kemarin waktu dia pangkas aku gini itu sesuai dengan keinginan aku, karena aku belum ada buktinya. Aku kurang menerima. Kurang menerima. Oke, ini kita balik kameranya. Sini aja, apa pinjam. Oke ya. Oke, Oktar, bagaimana perasaanmu setelah rambutmu kupangkas normal, enggak mereng sebelah tadi? Ini rambut yang tinggal pada minggu sampai ke depan ini keren, ini pangkas marinir ini. Ah marinir pula, marinir permarin marinir itu iyalah cepak ini namanya nih gimana? Arah marinir kok. Iya, harus rapi makanya. Daripada rambutmu mereng sebelah, kok tak pun jadi mereng sebelah nanti. Oke, iya. Kok nggak bilang terima kasih sama aku? Makasih lah bang. Ya, kau ucapkan terima kasih untuk brother-brother lah. Brother marinir? Bukan, yang nonton ini lah brother-brotherku. Oh iya. Apa? Apa mau bilang? Mau bilang apa sih? Brother-brother, terima kasih supportnya brother-brother. Support. Brother-brother, terima kasih semua atas supportnya. Setelah berbagi hati membuat penampilan rambut saya itu seperti marinir. Eh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, paten laut. Kau bilang itu lah. Paten laut. Paten laut. Oke.
Oke, pergi. Khususnya, khususnya buat Patin Laut. Terima kasih banyak buat kamu semua, dan lulus semua yang ada di sana. Yo, benar-benar panjang kali pun ceritanya. Iya. Oke, brother. Sekarang Oktar udah mandi ya. Nah, udah bersih kok. Pakai sampo apa tadi? Sampo Rejoice. Wah, padahal sampo Dove aku kasih kok sembarangan aja. Oke, bajunya tadi udah kita buang ya. Sekarang ada baju baru. Jadi gimana perasaan lu udah Paten nih? Udah segar? Udah segar, nyaman, sejuk. Agak dingin lagi. Jangan gue sampai tak. Nah, nih. Pakai baju baru lah ya. Ganteng. Pakai lo. Apa perlu pakai? Coba. Jadi kegiatan apa nih selanjutnya nih? Kegiatan biasanya gue lebih pagi sambil ngopi. Itu ada konten. Jadi untuk kemajuan Batam ini kayak mana selanjutnya? Tergantung sama Kepri ya kan? Oke, kayak gitu. Ya. Sudah pakai baju dulu. Pas bajunya ya. Betul, jangan rambut gue mereng-mereng lagi nanti kayak rapi. Turun kerahnya. Sap. Kacing dikit, biar agak culun. Iya kan? Gas. Gimana? Udah ganteng? Udah gitu aja? Oke, brother-brother. Sampai di sini aja si Oktar Munda Mandi udah ganteng ya. Ganteng laut lah, Pak Ditar. Ya. Ganteng laut apa ganteng laut? Ganteng laut apa ganteng laut? Nah, pokoknya kayak gitu lah. Oke ya. Oke, brother-brother. Sampai di sini saja. Kasihlah penutupan. Penutupan. Dan di lain topik berjaya, assalamualaikum. Santai, Paten kali deh.